Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan azan dan iqamah. Apakah ta'arif bagi azan? Dari sudut bahasa ialah memberitahu. Dari sudut istilah pula ialah beberapa rangkaian kalimah yang diturunkan secara taufiqiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilaungkan untuk memberitahu masuknya waktu solat. Manakala ta'arif bagi iqamah pula ialah dari sudut bahasa mendirikan. Dari sudut istilah pula ialah beberapa rangkaian kalimah yang diturunkan secara taufiqiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilaungkan untuk memberitahu sudah masa untuk mendirikan solat. Maka sebut sahaja azan nak memberitahu masuknya waktu solat, sebut sahaja iqamah untuk memberitahu sudah masa untuk mendirikan solat. Maka kita lihat apakah hukum-hukum berkaitan azan dan juga iqamah. Kita lihat hukum melaungkan azan adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ini ialah sunat yang sangat dituntut. Seterusnya ialah hukum melafazkan azan secara bertajwid itu adalah wajib. Jika panjang, maka kita kena baca panjang. Jika dengung, maka perlu dibaca dengan dengung. Seterusnya ialah hukum melafazkan tanpa berwuduk. Apabila muazzin itu melafazkan azan tanpa berwuduk, maka hukumnya adalah makruh. Situasi yang ketiga ini, kadang-kadang ada juga muazzin yang tidak sempat berwuduk, maka hukumnya adalah makruh. Seterusnya ialah kita pergi kepada hukum iqamah melaungkan. Iqamah ini adalah hukumnya sunat muakkad. Walaupun dalam keadaan kita seorang, dua orang, tiga orang dan sebagainya. Seterusnya ialah bercakap setelah iqamah. Bercakap setelah iqamah, maka hukumnya adalah makruh. Seterusnya kita pergi kepada perkara sunat dan kesalahan ketika azan dan iqamah. Kita lihat kepada perkara sunat dahulu. Yang pertama ialah muazzin mesti dalam keadaan berwuduk, maka baru kita dapat pahala sunat. Kalau tidak berwuduk, maka makruh hukumnya. Seterusnya ialah mesti menghadap kiblat. Yang ketiga ialah suara yang nyaring dan juga elok, maknanya suaranya ditinggikan sedikit. Maka apabila suara yang tidak nyaring, maka hukumnya ialah makruh. Sebagai contoh, sepatutnya perlu dilaungkan azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Tetapi kan dalam keadaan yang rendah, Allahu Akbar Allahu Akbar. Maka itu adalah hukumnya makruh. Yang keempat, melaungkan pada tempat tinggi supaya didengari oleh orang ramai. Tetapi dalam situasi kita sekarang ini, maka dengan mikrofon yang ada, maka itu juga telah menjadi perkara sunat. Yang kelima, memalingkan muka ke kanan ketika hayya 'alas solah. Ini sunat yang perlu kita buat. Seterusnya memalingkan muka ke kiri pula ketika menyebut hayya 'alal falah. Juga perkara sunat yang perlu kita buat. Seterusnya yang ketujuh ialah memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga. Yang kelapan, melambatkan sebutan azan. Jika terlalu cepat, maka hukumnya makruh. Seterusnya ialah yang kesembilan, azan di awal waktu. Jika solat zuhur,
sepatutnya pada jam 1.15 minit. Tetapi kita azan pada jam 1.45, maka kita tidak dapat perkara sunat. Yang ke-10 ialah tarji' pada dua kalimah syahadah secara perlahan. Manakala bahagian iqamah, perkara sunat bahagian iqamah, iaitu sunat melaungkan iqamah secara hadar ataupun tadwir, berbeza dengan azan tadi. Apakah maksud hadar ataupun tadwir? Hadar ini adalah dalam keadaan yang cepat. Tadwir pula dalam keadaan yang sederhana. Nak membezakan di antara iqamah dan juga azan. Sebagai contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Yang kedua pula, satu baris dalam satu nafas, sebagaimana yang saya tunjukkan contoh sebentar tadi. Yang ketiga adalah dua hayya diwasalkan kepada satu nafas. Dan juga yang keempat, dua qad diwasalkan kepada satu nafas. Sebagai contoh, hayya ala salati, hayya ala al-falah, qad qamati salatu, qad qamati salah. Yang kelima ialah dilambatkan menyebut ungkapan terakhir. Sebagai contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Seterusnya kita pergi kepada kesalahan. Kepada kesalahan ketika azan dan iqamah. Antaranya ialah tidak mewakafkan huruf akhir azan dengan sukun. Yang kedua, menambah ataupun mengurangkan kadar mad. Yang ketiga ialah menghilangkan huruf ataupun kalimah. Dan yang keempat, kesalahan baris. Maka kesalahan-kesalahan ini perlu dielakkan. Yang terakhir ialah kita pergi kepada beberapa situasi. Saya minta untuk murid-murid sila baca situasi-situasi berikut dan cuba berikan jawapan kepada situasi tersebut. Situasi yang pertama, setelah muazin melafazkan iqamah, Abu dan Ahmad berbual. Apakah hukum perbuatan tersebut? Yang kedua, Ali seorang mu'alaf. Hari ini, beliau diberi tugas untuk melaungkan azan. Apabila tiba kalimah Hayya 'alas salah, beliau memalingkan muka ke kiri. Apakah hukum perbuatan tersebut? Yang ketiga ialah Pak Hasan dilantik sebagai muazzin di kampungnya bermula hari Sabtu. Pada keesokan harinya, beliau lewat melaungkan azan Zuhur kerana tertidur. Apakah hukum perbuatan tersebut? Murid-murid diminta untuk menjawab soalan ini di ruangan komen supaya saya boleh semak jawapan-jawapan tersebut. Wallahu a'lam, sekadar itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini.